Hi guys, welcome back to my channel, Diamina. Kali ini aku mau membuat jukut balung babi yang mudah banget cara bikinnya. Yuk simak video sampai habis ya. Bahannya ada balung babi tentunya 1/4 kilo. Untuk bumbunya 4 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, 3 buah kemiri, jahe, lengkuas, kunyit masing-masing 2 cm. Untuk tambahannya ada merica bubuk, penyedap rasa, garam, dan terasi secukupnya ya. Juga ada irisan 2 siung bawang merah. Nah, pertama kita rebus dulu balungnya. Sambil menunggu mateng, kita haluskan bumbunya diulek seperti ini. Nah, tadi aku merebus daging pakai metode 5-37. Jadi metode ini aku pakai setiap merebus daging karena bikin irit gas dan cepet empuknya. Jadi rebus sampai mendidih 5 menit, lalu dimatikan kompor selama 30 menit dan jangan dibuka tutupnya, pokoknya diamin aja. Setelah 30 menit, rebus kembali 7 menit. Begitu ya guys. Sekarang kita angkat dan tiriskan daging yang kita rebus tadi, dan air rebusannya itu kita buang aja ya. Nah, setelah bumbunya sudah halus, aku tumis dulu bawang merahnya sampai kecoklatan, kemudian aku masukkan bumbunya. Jadi ini digoreng sampai baunya harum, kemudian tambahkan 750 ml air. Lalu tambahkan garam, penyedap rasa secukupnya. Kemudian tes rasa, kalau sudah pas bisa kita sajikan deh. Ini mantap banget, dagingnya juga empuk. Kalian harus coba di rumah ya. Terima kasih sudah menonton videonya sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya.